Tuhan tolonglah aku luarkannya. Kena minta tolong kau. Tolong apa? Ni. Tolonglah. Tahan sikit. Please, tolonglah. Aku nak kau paskan dekat seseorang. Please. Dekat siapa? Apa pula? Kau pergi lah bagi sendiri. Aduh, Win. Tolonglah. Aku takut nanti aku pergi bagi kat dia. Aku tergecing-gecing kat semua, Win. Oh, habis tu semalam aku ajak kau teman kau. Tinggal aku macam tu je boleh pula. Malau, sangat perut. Okey. Tak. Jujur. Sebab, tengok kan? Aku nak tolong kau pun tak boleh. Ni nak tolong diri sendiri. Tak boleh. Tolong. Sekejap. Sejak bila kau suka kat dia ni? Sejak kali pertama, aku menetap wajah ni. Habis tu, kenapa kau tak pergi kat dia cakap aku suka kau? Simple je. Look. Aku bukan macam kau. Aku macam kau macam jenis yang bila jumpa perempuan, oh suka cakap hai couple. Lepas tu, dia tak suka, tinggalkan tanpa rasa bersalah. Itu bukan tinggal saja. Itu nama dia tak ada jodoh. Sekarang ni kau nak tolong aku ke tak? Okey, macam ni lah. Sebenarnya kan, aku susahlah. Sebab bagus malah aku kena dengan si tu. Woi! Kau ni biar aku tak habis cakap lagi lah. Dia nak cinta kita yang kena. Wah, Amir tu. Aku tanya cakap nama aku. Pagi. Ya, Syafiq. Ni, Amir bagi awak dodol. Untuk saya? Patutlah budak ni. Aku suruh pergi ke Anya. Kau pergi pagi dekat Najwa tu. What the fish? Syafiq ni geram aku. Memang memang saja nak kenakan aku ni. Lah kau ni Amir. Kau tak nak pusing satu sekolah cari kau. Aduh. Buat apa ni? Umi saja nak dajal aku kan. Apa kau cakap ni? Kau tak nak buat-buat tak tahulah weh. Bro, serius aku tak faham apa yang kau tengah merepek ni. Kau bagi dodol kat salah orang lah gila. Bukan kau ke suruh aku bagi dekat budak tu? Aku suruh bagi ke budak lagi seorang tu. Kau suruh aku berikan Najwa kan? Najwa? Siap bila nama? Ain tu yang duduk meja nombor 2 sebelah pintu tu kan? Itu bukan Ain. Itu Najwa yang kau suka tu. Ain tu kawan Najwa. Ah. Itu Najwa. Oh, Najwa. Bukan Ain. Ui, selamat kau ni bagi aku suspend tu lah. Ui, Amir. Kau ni sebenarnya nak suruh aku bagi kat siapa? Kalau bukan Najwa, takkan kau nak suruh aku bagi dekat? Alamak. Syafiq cari siapa? Saya nak cari Najwa. Sayalah Najwa. Syafiq nak jumpa saya pasal apa ya? Najwa, yang mana satu ni? Syafiq. Apa tadi? Tak, saya tanya awak nak jumpa saya pasal apa? Sebenarnya saya nak pas dodol ni dekat. Oh, dodol tu untuk saya. Tak. Macam mana? Okey, saya nak pas dodol ni dekat kawan yang duduk sebelah awak tu. Oh, Ain. Ada sesiapa cari saya ke? Saya lah Ain, gadis yang jadi punca pergaduhan antara dua sahabat. Sebenarnya, saya pelajar baru kat sini. Baru tak barulah, adalah sebulan juga.
Lebih kurang macam itulah. Ha, yang itulah Najwa. Pelajar yang paling akrab dengan saya. Kiranya kau baiklah. Masa mula-mula saya pindah kat sini, dia lah orang pertama yang sapa saya. Hai, nama saya Ain. Saya pelajar baru kat sekolah ni. Tahu tak kelas tingkatan 4 Dahlia kat mana? Lah, tu kelas saya. Jomlah masuk. Tapi kelas semenjak awak... akhir ni, Najwa macam lain sikit lah. Lebih-lebih lagi bila semalam aku dapat dodol dari Syafiq. Dia seolah-olah macam cemburu. Ana, dodol ni untuk awak. Untuk saya? Awak yakin ke ni untuk saya? Bukan untuk Najwa? Ajak. Ni mana satu Najwa ni? Saya confused. Okey, macam ni. Nama saya Nurul Ain. Okey. Ini Najwa. Oh, kalau macam tu untuk awak lah dodol ni. Tapi saya rasa awak... Tak payah nak rasa-rasa sangat lah. Orang dah kasi, ambil je. Ya, aku rasa dia memang cemburu. Sama cemburu yang macam mana aku rasa bila dapat tahu Amir bagi dodol tu pada Najwa. Dodol yang diterima Najwa ni benar-benar menikam jantung aku sebenarnya. Hai, Wak. Hai, ada apa? Awak buat apa tu? Tengah tukar tayar basikal, Encik Syafiq. Kenapa nak join ke? Oh, iya ke? Alamak. Sorry, saya tak pasang pula tayar tu kat mana. Ada apa awak jual saya ni? Sebenarnya, saya nak pas dodol ni dekat... Dekat siapa? Dekat saya lagi. Bukan semalam awak dah bagi dodol ni kat saya ke? Eh, bukan. Bukan dari saya. Tapi dari Amir. Amir? Budak ni masih sebut nama aku pula. Amir bagi dodol ni kat saya? Eh, tak. Dia suruh pas dodol ni dekat Najwa. Ha, boleh tak awak tolong panggilkan Najwa? Najwa, eh? Sekejap, eh? Sebut nama aku, kenapa? Panggillah. Kau panggillah sendiri. Panggillah, dah angkat hari jumpa dia, kan? Ya, ada apa? Ni, Amir bagi dodol ni kat awak. Najwa? Untuk saya? Kenapa mesti untuk Najwa? Kenapa bukan untuk aku? Kenapa kau nak ambil lah? Eh, tak adalah. Aku saja je tengok dulu tu. Eh, tak apa. Kalau kau nak, kau ambil jalan dulu tu. Aku tak kisah. Nah. Kau kan suka dodol. Wah, kau marah kat aku eh? Pasal pula lah aku nak marah kat kau kan? Tahu kau marah kat aku sebab Syafiq bagi aku dodol. Apa je lah. Wah, kau sebenarnya suka kat Syafiq kan? Eh, apa kau beretik ni? Eh, setakat si Syafiq tu, aku tak heran lah. Kalau kau nakkan dia sangat, kau ambil je lah. Harapkan pegar-pegar makan padi. Pagarlah cerdik, bukan pegar. Eh, memang cerdik kau tu yang kurang cerdik. Kalau kau nak tahu pegar tu burung, mana ada pagar makan padi. Pegar tu burung. Burung tu diharapkan untuk jaga padi tu. Tapi dia makan. Macam kau. Eh, kau tak nak belagak lah. Eh. Memang kena belagak. Aku punya PT3A kan. Kau punya kredit tau. Eh, tak kisahlah PT3 kau A ke lah Ali Hamzah ke. Yang penting aku ni tak macam kau. Kau dengar sini eh. Sekilas ikan dikali, aku tahu mana satu betina dan mana satu jantan. Ambil kau, nak peribahasa sangat kan? Patutlah kau punya BM kredit kan. Kau suka letak peribahasa yang tak ada kena-kena kan? Eh, suka hati akulah aku nak buat peribahasa apa pun. Yang penting kau tu tipu aku, kau tahu tak? Kau jangan nak pindah. Bila masa aku tipu kau? Eh, kau tak payah nak buat-buat lupalah. Kau ingat tak masa aku luahkan perasaan aku dekat kau yang aku suka dekat Ain? Dandanlah kau cakap budak tu bukan Ain, budak tu Najwa. Kau ingat ke tidak? Huh? Ain tu yang duduk meja nombor 2 sebelah pintu tu kan? Itu bukan Ain. Itu Najwa yang kau suka tu. Ain tu kawan Najwa yang kau suka Najwa. Ah, apa salah kau buat muka macam tu? Kau tahu kau salah kan? Jadi sekarang ni kau jangan marah aku kalau aku pergi approach Ain dulu. Sebab aku ni lebih faster daripada kau. Eh, sebutlah kau ni. Kalau kau nak tahu aku suka dia dulu sebelum kau suka dia, kau faham tak? Eh, bila masa pula kau cerita kat aku yang kau suka kat dia? Ya, memang betul aku syak kau suka seseorang. Tapi bila aku tanya kau, kau diam. Korang-korang berhasil. Kau jangan salahkan aku kalau aku ni lebih fast and furious daripada kau. Okay, sekarang ni aku bagi tahu dengan kau. Look,
Sebenarnya bro, aku suka dekat dia daripada first day dia pindahkan sekolah ni. Engkau suka dia baru 2 minggu tau. Eh, tak kisahlah 2-3 minggu ke 2 jam ke sejam. Yang penting aku ni lebih laju. Okey, kau dengar sini eh. Kalau kita masuk acara lumba lari, aku menang tau sebab aku laju. Apa kena mana? Kau dengar sini, man. AKA Tokyo Dodol. Sekarang ni, Ain tu aku yang punya. So you better back off. Alah, kau macam tahu pula apa maksud better back off tu. Speaking pulang aku. Eh, faham tak faham? Tu belakang cerita, bro. Yang penting, Ain tu aku yang punya. Aku jatuh dan bercinta. Tuhan tolonglah. Hei, Syafiq. Ni sedar tak? Kalau bukan kerana Dodol aku, jangan harap I nak terima dia. Kau memang sengaja cari pasal dengan aku, kan? Ya, aku tak kira. Apa jadi, jadilah. Selagi aku tak nampak depan mata aku yang I... Sekarang. Bolehlah. Bolehlah je. Habis tu awak nak saya jawab apa? Saya nak awak jawab sedap, sayang. Sayang. Tak boleh ke? Ya, awak ni gatal, kan? Dahlah, cakap pun tak boleh ke? 4 tahun nak cakap pasal jodoh. Baby mana lah tu? Malas lah. Jangan operasi. Okey, saya nak tanya, macam mana Dodol tu sedap ke tidak? Bolehlah, sebab saya memang suka Dodol pun. Dodol yang awak bagi saya tu, dia sedap, dia gebu, dia kenyal. Oh, kenyal. Okey. Awak ke yang buat, Syafiq? Saya lah yang buat. Awak ni kenapa? Dari tadi saya tengok macam lain macam je. Alah, tak ada apa-apa lah, baby. Tiba-tiba rasa macam nak muntah pula. Takkan pregnant, boy. Oh, my baby Ain. Abang tak sangka yang Ain sudi terima abang menjadi kekasih hidup Ain. Masalahnya aku tak suka Dodol. Macam mana? Ah, demi cinta suci dan luhurku ini, akan ku gagalkan lubang hidungku ini untuk menahan bau Dodol itu. Semua ini kerana mu, sayang. Abang tiap hari akan cari Dodol untuk awak, sayang. Tapi aku nak cari kat siapa? Kalau beli dekat Amir tu, tak boleh. Dia tu dah jadi musuh ketat aku sekarang ni. Kalau beli ke orang lain, kan dia kata rasa tak sama. Tak sedap pula, tipu pula. Aduh, masalah lah. Macam mana lah? Ha. Mungkin Kak Long boleh tolong aku. Tapi kalau dia beritahu si Amir tu, tak boleh juga. Ah, tak payah. Aduh, macam mana? Tuhan tolonglah aku luahkannya. Alon! Angkat telefon ni, bisinglah. Pekat telinga aku. Aku tembak telefon kau, pecah ke? Alah, Mak ni, tolonglah angkatkan. Mak sibuk dengan senapang tu kenapa? Mak boleh buat kuih raya lah, Mak. Sibuk dengan senapang aku yang kau dengan kayu. Kau suka tak? Halo, Dodol-Dodol Cinta Enterprise. Siapa tu? Cinta tu tak semestinya bersatu. Cinta tu kadang-kadang memerlukan pengorbanan. Cinta ni ibarat kita mengacau dodol. Semakin dikacau, semakin likat dan lekat perasaan ni. Repit ni, Mi. Oi. Abang tu cepat sangat mengalah. Abang tak boleh macam ni, Abang. Kalau Abang terus mengalah macam ni, macam mana dengan anak dalam kandungan Ain ni, Abang? Macam mana dengan Ain? Bukan Abang saja nak mengalah. Bezakan Abang dengan Syafiq tu. Syafiq jauh lebih bagus. Kaya, dia kacak. Masa depan dia cerah macam dia. Mak Abang jual dodol je.
kakak abang. Lepas jenis motor eksiden, terus tak betul. Masa depan abang pun tak tahu macam mana, Ain. Dunia ini seolah-olah kejam dengan abang. Tak, abang, tak. Abang tak boleh terus mengalah macam ni. Kalau abang terus mengalah macam ni, macam mana dengan masa depan anak kita, abang? Berangan kacau ni. Aku yang bising-bising selalu. Adik ni, mak. Duk berangan lagi depan kawan dua-dua ni. Aku sembang kau dalam ni, kau tahu. Mana ada lah, mak. Kakak kacau. Tak berangan pun. Kau kacau boleh tak? Dek. Syafiq order 3 kilo dodol. Lepas tu dia suruh. Sekejap. 3 kilo? Ha. 3 bekas, sekilo eh. Lepas tu, Mak Zia... Sekejap. Berapa? 3 kilo? Ha. Lepas tu, kau kena bungkus sekilo. Sekejap. 3 kilo? Yelah. Dia nak buat apa banyak 3 kilo tu? Dia bukan makan kondodol bau pun tak boleh. Manalah aku tahu. Kau jangan lupa tahu, Mak Zia punya sekali. 3 kilo? Nak buat apa 3 kilo? Macam mana, baby? Sedap tak? Bolehlah je. Habis tu awak nak saya jawab apa? Okey, saya nak awak jawab. Sedaplah sayang. Ain. Ni. Awak tanya kau lah. Apa sebab pula dia call aku? Kenapa dia tak telefon kau? Aku tahu. Kau gaduh dengan dia kan? Mana adalah. Aku tahu kau gaduh dengan dia pasal semua nak main tu. Serabut. Mana adalah. Yelah tu, aku tahu. Yang sekarang ni, yang sama sekolah dengan dia, aku bukan kau. Sibuk, kenapa? Satu kampung ni pun, satu sekolah kau juga. Aku tahulah kau tergaduh dengan Syafiq pasal sain tu kan? Kalau kau tak percaya, kau cek Facebook si Syafiq tu. Buat apa? Kau cek lah status Facebook dia tu. Net luar tengah lembab ni. Mana? Ni. Kau jangan ingat kau tu kawan baik aku. Kau boleh rampas sain dari aku. Best man win bro, kau lambat kau terlepas. Aku suka dekat dia daripada first day dipindahkan sekolah ni. Engkau suka dia baru 2 minggu tau. Tak kisahlah 2-3 minggu ke 2 jam ke sejam. Kau dengar sini, man. AKA Tokyo Dodol. Sekarang ni, Ain tu, aku yang punya. So you, better back off. Tulang kau. Ni lembab sangat ni. Kau kacau dia sampai mati. Padan muka kau. Baca ni, you talk too much. You know nothing about talk too much. Ni. Kenapa aku tumbuk muka kau? Putih-putih tu tukar jadi biru. Dah ada sukalah macam ni. Jangan tu lama-lama. Ini kau Syafiq. Update status kat Facebook bagai. Okay, best man win, okay. Okay, kau tunggu.